dianjurkan bagi setiap laki-laki yang meninggalkan istrinya dalam perjalanan dinas, baik menuntut ilmu, baik mencari rezeki, baik jihad, ya, ini semua dia tetap harus selalu kontak dan berinteraksi dengan keluarganya, tahu kabar mereka, karena itu tanggung jawabnya. Dan dia membatasi waktu safarnya sesuai dengan kebutuhan. Maksimal kata sebagian ulama adalah 4 bulan. Kecuali dalam keadaan darurat lagi itu berbeda. Kita ada keadaan darurat nanti kita jelaskan, seperti orang terlanjur keluar ke negeri, kerja punya akad 2 tahun baru bisa pulang misalnya. Tapi kalau dia ikuti hukum syar'i maksimal 4 bulan. Diambil dari keputusan Umar radhiyallahu anhu. Pada saat beliau lewat di depan rumah seorang wanita, rupanya wanita ini pengantin baru. Tapi begitu baru nikah, baru berapa hari berlalu, ternyata panggilan jihad dikumandangkan dan termasuk suaminya kena giliran untuk pergi jihad. Nah, suaminya itu belum pulang-pulang. Orang kalau pergi jihad zaman dulu kan tidak ada telepon, enggak ada apa, orang enggak bisa komunikasi. Maka enggak tahu ini hidupkah mati, enggak tahu. Perempuan ini lalu melantunkan syair, di antara maknanya tentu dia mengatakan, kalau bukan karena menjaga kehormatan hubungan dengan Tuhanku dan kehormatan suamiku, maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Maksudnya aku bisa berzina ini. Tapi itu bahasa kiasan. Umar bin Khattab lewat depan rumah perempuan itu. Umar ini sangat disegani. Maka Umar dengar itu. Maka dia mengatakan, apa yang kau ucapkan wahai amatullah? Amatullah tadi hamba Allah perempuan ini. Dia bilang, tidak ada. Saya cuma mengatakan kalimat apa yang saya ucapkan, Amir Mukminin. Kata Umar, kenapa kau ucapkan itu? Seakan-akan kau mau berzina maksudnya gitu kan. Kenapa kau ucapkan itu? Kata dia, ya Amir Mukminin, suami saya pergi berjihad. Saya baru menikah. Dan ini dari belakang hijab ya, belakang tembok. Perempuan itu dalam, Umar di depan rumah gitu. Jadi bukan bertemu. Kata dia, ya Amir Mukminin, suami saya pergi jihad. Dan sampai sekarang belum pulang, sudah berbulan-bulan. Saya membutuhkannya. Maka Umar bin Khattab pun langsung pulang ke rumahnya, bertemu dengan anaknya Hafsah, Ummul Mukminin radhiyallahu anhum ajma'in. Bertanya, hai Hafsah, berapa lama perempuan bisa bersabar dari suaminya? Kata Hafsah, 4 bulan. 1 bulan pertama, 2 bulan masih bisa. 4 bulan, dia pasti merindukan suaminya. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi, semua mujahid maksimal 4 bulan harus pulang. Nanti digilir lagi dengan mujahid yang lain. Seperti itulah. Maka ini bagian daripada syariat. Jangan sampai seseorang safar, telepon enggak pernah, tanya kabar enggak pernah, enggak mau tahu kabarnya bagaimana. Itu kan. Maka tidak, dia harus tahu. Minimal dia tanya, tahu jawabnya dia. Ada makanan, masih ada kebutuhan yang Allah akan hisab hari kiamat. Gitu kan. Maka itu termasuk bagian daripada poin yang diambil di sini.